الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada pagi ini untuk terus membicarakan, membincangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dikumpulkan dan dicatatkan oleh Al-Allamah Al-Syeikh Ibnul Qayyim Al-Jawziyah dalam kitab yang terkenal ini, Zadul Ma'ad. Pada pengajian yang lepas, kita telah bincangkan secara panjang dan lebar masalah sujud sahwi. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan semua faham masalah sujud sahwi. Kita ada 5 tempat sujud sahwi, 3 di luar lepas salam dan 2 sebelum salam. Kalau kelas ni kelas universiti, saya dah tanya soalan dah. Saya dah panggil lah nama seorang-seorang Kita tanya, saya mengaji dulu. Di mana, bilakah kita akan sujud selepas salam? Yang pertama, kekurangan, terkurang rakaat. Yang kedua, terlebih rakaat. Yang ketiga, syak yang kita syak yang kita ada pendapat yang kuat dalam masalah tu. Okey. Yang kedua, yang ke, yang dua lepas sebelum salam. tertinggal sunat abad ataupun tahiyat awal masuk saya masuk kita sunat abad. Yang kedua, syak yang kita tidak ada pendapat yang kuat lalu kita memilih yang kurang, maka kita sujud sebelum salam. Alhamdulillah. Okey, fahamlah tu. Jelas. Hari ini sambung pula muka surat 411. Nak baca boleh, tak nak baca boleh. Okay. Sebab tak ada nas kat situ. Tidak ada dalil duduk antara dua sujud tu ada bacaan tertentu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita nak terbuka lah, sebab solat itu semua kan doa. Jadi kalau kita nak berdoa juga pada waktu tu, cuma tak dipanjangkan lah. Sebab kalau panjang, nescaya akan adanya riwayat daripada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan Nabi SAW tentang bahawa Nabi memperpanjangkan duduk antara dua sujud sahwi tu. Faham tak? Jadi wallahu'alam, setakat ilmu saya yang sedikit ni, tak diketahui lah padanya dalil bahawa ada bacaan tertentu pada waktu tersebut. Dan kita anggap dia sebagai duduk antara dua sujud seperti dalam salat juga. Faham? Okey. Seterusnya muka surat 411, fasal seterusnya, iaitu bukan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, lam yakun min hadihi taghmid ainaih, memejamkan kedua mata ketika salat. Okey. Kita lihat dalam salat ni ada tiga keadaan orang, kita boleh katakan ada beberapa keadaan orang dalam salat ni. Pertama, orang yang pandangannya tepat ke tempat sujud, maka inilah menepati sunnah Nabi SAW. Yang kedua, orang yang pandangannya ke sana dan kemari, ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah, maka ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Inilah ikhtilas yakhtalisu syaitan min salatil abd, iaitu curian yang dilakukan oleh syaitan. Yang ketiga, orang yang memandang ke atas ketika salat, ini juga dilarang oleh Nabi SAW. Nabi kata siapa yang pandang ke atas tu, Allah Ta'ala akan hilangkan pandangannya nanti. Yang keempat ialah orang yang pejamkan mata. Jadi pejamkan mata ni apa hukumnya? Jadi dibincangkan di sini. Kata Al-Syeikh rahimahullahu ta'ala, bukan termasuk petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam memejamkan kedua matanya ketika salat. Maksudnya bukan sunnah. Pada pembahasan terdahulu disebutkan bahawa saat tasyahud beliau mengarahkan pandangannya ke hujung jarinya dalam berdoa, iaitu ketika tahiyat. Dan pandangannya tidak melewati isyaratnya, iaitu isyaratahu, iaitu petunjuk isyarat macam inilah, petunjuknya tu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam sahihnya dari Anas, ia berkata, pernah ada qiram, kana qiramun li Aisyah, kain, gambar dan warna dan bergambar. Bergambar sini bukan gambar orang benda hidup ya.
Gambar sini gambar lah, gambar bunga, gambar yang pastinya bukan gambar hidup lah. Gambar hidup, Sayyidina Nabi SAW makan, murka dan marah. Milik Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia dijadikan sebagai tirai dalam rumahnya, macam langsir lah. Maka Nabi SAW bersabda, hilangkanlah dariku kiramu ini, amiti anni kiramaki hadha, fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'aridu li fi salati. Hilangkanlah dariku salat kiramu ini, kerana sesungguhnya gambar-gambarnya sentiasa tampak padaku dalam salatku. Eh, takkan Nabi tak pandang tempat sujud? Ha, soalan. Takkan Nabi tengok dekat langsir masa solat? Sekiranya beliau menutup kedua matanya tak kala salat, nescaya gambar-gambar itu tidak akan tampak bagi beliau ketika beliau melaksanakan salat. Jadi dalil pertama, adanya gambar langsir gangguan tadi menunjukkan bahawa pertama, Nabi tak tutup mata, satu. Yang kedua, bila kita memandang pada tempat sujud, taklah maknanya bila kita lepas ambil wuduk terus, betul tak? Mesti kita nampak juga tempat sujud tu, nampak juga apa yang ada keliling, tak pakai langsir, bukannya senting kan langsir, mesti sampai bawah. Jadi bila sampai bawah, Nabi akan nampak juga apa yang di depan tersebut. Macam kita semayang kan, kita mana tempat sujud tapi nampak juga kadang gajah duduk, gajah-gajah, ha, mangga, ha, yang India tu dah tak nampak lah sekarang. Dia ada kain India kan, dah tak nampak lah. Jadi kita nampak juga, kita boleh terlampak juga, betul tak? Kat situ kita katakan bahawa dalil bahawa Nabi SAW tidak tutup mata. Okey, itu satu. Yang kedua, hadis ni pengajarannya yang kita boleh nampak juga adalah kita ni tidak digalakkan bersolat di tempat di mana tempat tersebut boleh mengganggu kekhusyukan kita. Faham tak? Contohnya solat di tempat manusia sedang lalu-lalang. Waktu Nabi SAW melarang kita solat di fitariq nas, di tempat orang lalu-lalang. Ini semain Jumaat, dia semain sunat, dia semain kat pintu. Tunggulah orang yang bersurai, kau nak dia ke depan lah. Janganlah semain kat pintu lepas semain Jumaat tu, dah tahu dah orang nak keluar ni. Dia semain juga kat pintu. Jadi orang dia lah, orang lalu-lalang, dia apa semain ni tak sunnah. Yang kedua, tak digalakkan semain di tempat ada orang pasang muzik, orang pasang TV, kan terdengar iklan ni tu, terdengar iklan ini. Ya, betul tak? Yang ketiga, iaitu tak digalakkan kita punya tempat sujud tu banyak sangat corak-corak, sebab dia akan bakal mengganggu kekhusyukan kita. Bayangkan Nabi SAW, insan yang paling khusyuk di sisi di kalangan hamba-hambanya, paling khusyuk, tidak ada orang yang lebih khusyuk daripada Nabi SAW. Namun Nabi juga terganggu dengan gambar-gambar yang ada, apatah lagi kita dengan sejadah-sejadah yang ada, dengan penuh dengan corak-corak. Dan kadang-kadang corak-corak tersebut rupa hantu pun ada, rupa jin pun ada, macam-macam. Jadi mengganggu kita dalam solat. Yang kita tengok Kaabah ni sengit lah kadang-kadang. Ha? Ha, ada kan dia rupa babi pun ada, yang keluar dalam Facebook tu kan, dia lukis. Ada pula bentuk apa dah, mata satu, ha, ini Illuminati punya sejadah, ha, mula datang macam-macam. Jadi kita tak digalakkan. Ini dalil yang jelas. Jadi kita kalau boleh plain je. Kalau saya lah jadi ketua masjid, saya nak semua sejadah plain je, kosong je. Bagus, tak payah letak dia corak-corak, tak beli kat Turki, tak payah beli yang biasa saja, kosong lagi bagus, lebih khusyuk, tak mengganggu solat. Termasuk juga ialah kita letakkan handphone kat bawah, lepas tu handphone tu lagi terganggu juga kita punya kekhusyukan. Okey, cerita lain. Sekiranya beliau menutup matanya tak kala salat, saya gambar-gambar itu tidak akan tampak bagi beliau ketika beliau melaksanakan salat. Tapi berdalil dengan hadis ini untuk menetapkan hal tersebut masih perlu ditinjau kembali. Yang ni soalan Ibn Qayyim kata dalil hadis ini tak jelas bahawa Nabi tak tutup mata. Sebab apa? Kemungkinan Nabi nampak dulu kain tu, lepas tu dalam salat gambaran tu yang telah yang kekal dalam kepala tu yang mengganggu. Kerana apa yang tampak bagi beliau sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya memiliki dua kemungkinan.
mengingat gambar-gambar itu setelah melihatnya. Okey, atau melihat kepadanya secara langsung. Kedua-duanya memiliki kemungkinan yang sama. Agak-agak macam mana pendapat tuan-tuan sekalian? Maksudnya ingatan Nabi ke ataupun kita rasa nampak lebih kuat? Sebab kalau ingatan, kita sentiasa nampak corak dalam kehidupan kita. Kita pergi nampak corak ni, nampak corak tudung orang, nampak corak kain, nampak corak baju, nampak kereta, nampak apa semua. Jadi sentiasa gambaran-gambaran tu akan mengganggu. Wallahu'alam. Kalau pada pendapat saya, kerana banyak ulama yang berdapat sini, iaitu ialah pandangan yang terus. Wallahu'alam. Tapi Ibn Qayyim dia cuba nak bincangkan masalah ni. Sebab nanti kita akan tengok di hujung bab nanti, dia seolah-olah kata pendapat yang tutup mata tu pun boleh pakai juga sebenarnya. Okey, indikasi yang lebih jelas terdapat dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa beliau Nabi SAW salat memakai baju bergambar. Lalu beliau SAW melihat kepada gambar-gambarnya. Ketika selesai salat, beliau SAW bersabda, bawalah baju ini kepada Abu Jaham. Abu Jaham ni penjual baju kain tu. Dan datang kepadaku Anbijaniyah. Anbijaniyah kain plain, kain biasa, tak ada corak-corak, milik Abu Jaham. Sesungguhnya baju ini telah mengganggu konsentrasiku dari solatku tadi. Jangan tulis apa-apa kat baju tu, macam-macam tulisan apa semua menyebabkan terganggu. Di sini namun berdalil dengan hadis ini juga sama seperti hadis sebelumnya, kerana maksimal hadis ini hanya menunjukkan bahawa Nabi SAW secara kebetulan memandangnya, lalu pandangan itu menyibukkan dirinya. Ya, biasalah kan, panjang pandang baju gitu. Yang nampak tudung orang, nampak telekung, pakai telekung Khadijah kan. Promote pula kan. Ya, kan dia kadang-kadang macam-macam. Dulu kita telekung putih, ya, sekarang ada merah, ada biru, ada kain macam-macam. Lalu kita tertengok, lalu terganggu. Itu tak masalah. Kita kata itu yang maksud Nabi SAW. Masalah tidak memejamkan mata saat salat juga tidak diindikasikan oleh hadis tentang perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam menoleh ke arah bukit. Ini kan bincang sebelum ni kan? Bila Nabi hantar tentera tu, Nabi sentiasa pandang ke arah bukit tu, tunggu spy datang untuk bagi berita. Saat mengirim prajurit berkuda sebagai pengintai, kerana pandangan beliau sallallahu alaihi wasallam tersebut untuk satu keperluan demi perhatiannya terhadap urusan pasukan. Jadi apa keputusan ni? Boleh tutup mata tak boleh tutup mata ni? Masalah yang sedang kita bicarakan mungkin diindikasikan hadis tentang perbuatan Nabi SAW mengundulurkan tangannya tatkala melaksanakan salat kusuf, salat gerhana yang malam tadi kita buat, untuk mengambil tandan anggur. Dan ketika beliau SAW melihat syurga. Kan tahu hadis ni? Nabi SAW, kalau kita ada hadis sahih Muslim, Nabi salat apa tu, kusuh, solat gerhana, kemudian dibentangkan kepada Nabi SAW syurga dan neraka. Sehingga ketika syurga tu, para sahabat nampak macam Nabi ke depan dan Nabi tengah ulur tangan macam nak capai something, tengah salat. Lepas tu Nabi stop. Lepas tu sekali pula, lepas tu Nabi undur ke belakang pula. Nabi macam mengundurkan badan ni. Lepas salat, para sahabat tanya, kenapa macam tu? Bahawa Nabi SAW disebut wa'uridat aliyya, telah dibentangkan kepada aku syurga, dan aku cuba untuk mengambil tandan anggur tadi. Tandan kita panggil apa tu? Segugus-gugusan anggur tadi, dan tapi aku tak dapat, tangan aku tak sampai, Nabi kata. Dan kemudian dibentangkan aku pula neraka, dan kepanasan itu menyebabkan aku rasa macam terunduk. Mereka tak rasa panas, tapi bila nampak kan, bila kita nampak benda yang api yang kita automatik kita akan terunduk. Dan aku nampak ada dua orang diazab ketika itu. Seorang perempuan yang diazab kerana kucingnya, dan seorang lagi diazab kerana sahibu mihjan, orang yang mencuri dengan tongkatnya, mencuri ketika musim haji. Tongkat itu ada macam cangkuk kat depan, lalu dia gunakan cangkuk tu untuk mencuri apa-apalah yang boleh dengan tongkat yang panjang tu.
Jadi hadis sebut idza futina bih, bila orang sedar kata tak adalah aku tersangkut tangkut aku ni tongkat ni dengan barang orang, aku tak ada niat nak curi kata. Dan bila orang lalai tak nampak dia, dia pun mencuri. Dan yang ketiga dia nampak Abu Thumamah Amr bin Luhay al-Khuzai, iaitu Amr bin Luhay, iaitu orang yang yang mengatakan bahawa gerhana ini disebabkan kematian orang ataupun kematian seorang yang pembesar. Dan Amr bin Luhay al-Khuzai kata dia kata ra'aitu yajurru qasbahu finnar, iaitu dia tengah sedang tarik tali perutnya yang sedang terburai dalam neraka. Dan dialah orang yang mengatakan bahawa gerhana bulan ini berlaku disebabkan ada kematian pemimpin-pemimpin besar. Ini kalau kata kalau macam tu pun terburai tali perut, macam mana pula kalau orang kata gerhana ni sebabkan hukum apa? Hukum alam, bukan kuasa Allah, ni sebabkan sains, dia kata. Lebih teruk daripada Amr bin Luhay tadi ya. Dah tiga, tiga golongan tadi yang Nabi SAW nampak dalam neraka. Jadi kita kata kat sini dalil bahawa Nabi SAW melihat dalam salat tapi tak tutup mata. Dalil lagi lah menunjukkan bahawa Nabi tak tutup mata. Juga hadis tentang perbuatan beliau SAW mencegah haiwan yang lewat depannya. Sebelum ni kan Nabi ada kambing nak lalu kat depan Nabi, Nabi halang anak kambing tu. Penolakan beliau seorang pemuda, yang betul juga, dan juga seorang wanita yang dihalang, wanita tu tetap juga lalu. Dan Nabi kata apa? Wanita ini susah dikalahkan. Dia lalu hadis ni. Suatu ketika beliau memisahkan antara dua wanita, sekali lagi bukan wanita eh, jariah, budak, hamba kecil, wanita, bukan dua wanita, dua hamba perempuan yang belum baligh, jariah. Dari bahawa budak kecil yang belum baligh perempuan, kita boleh tolak dia, boleh pegang dia, cikgu ke kan, nak pegang tangan tadi. Contoh-contohnya. Demikian pula hadis-hadis yang menjawab salam dengan isyarat kepada orang yang beri salam kepadanya tak kala beliau sedang salat. Dari bahawa Nabi tak tutup mata, kerana beliau SAW hanya beri isyarat kepada siapa yang dilihatnya. Begitu pula hadis tentang gangguan syaitan, gangguan ifrit kan, dan beliau SAW mencekiknya. Tentu saja penglihatan di sini adalah penglihatan dengan mata kepala. Dari keseluruhan hadis-hadis ini dan yang lain dapat disimpulkan bahawa beliau SAW tidak memejamkan matanya dalam salat. Jadi asalnya yang sunnahnya apa? Tidak pejamkan mata dalam salat itu. Ustaz, tapi saya kalau tak pejam mata tak khusyuk, Ustaz. Haa, soalan yang timbul pula. Kalau tak pejamkan mata tak khusyuk. Okey. Yang nombor satu, kalau tak pejam ke mata tak khusyuk tu sebab apa? Kalau dia tak pejamkan mata sebab keliling dia tu banyak sangat benda yang mengganggu dia solat, maka ketika itu pejam ke mata tak ada masalah. Tapi memang kau dah clear dah, tak ada apa-apa, tak ada bunyi, tak bising dekat masjid, kalau boleh latihlah mata tersebut untuk khusyuk dengan membuka mata seperti mana Nabi SAW buat. Sebenarnya kalau kita tetapkan mata kita pada tempat sujud dan tak pergi ke mana-mana, sebenarnya lebih khusyuk daripada pejamkan mata. Sebab nombor satu, bila kita memandang bawah itu, dia lebih menunjukkan ketundukan ke hadapan Allah SWT. Kita bayangkan kita jumpa satu orang, kita tak pandang, kita pandang bawah je. Dalil apa? Kita sedang tunduk padanya dengan penuh rasa bersalah di hadapan orang tersebut, dengan penuh rasa hina dan penuh rasa tunduk. Sebab itulah kita kata ibadah ubudiyah. Sebab ubudiyah itu adalah penuh rasa tunduk, kehinaan dan penuh rasa tunduk. At-tadhallul wal khudu'. Ha? Kita at-tadhallul wal khudu', kan? Ibadah itu tadhallul, penghinaan, dan khudu', dan merendahkan diri. Jadi pandangan tempat sujud dengan penuh rasa straight macam tu, dan penuh rasa tunduk, itu lebih. Orang tutup mata dengan penuh rasa tunduk, rasa tak lain. Tutup mata tu lebih pada feeling daripada rasa tunduk. Tapi kita blank kan kepada tu masa masa kita sujud tu patutnya kita blank kan. Pada tempat sujud kita blank. Dan kita sebenarnya kita bukan nak blank kepala kita, kita nak rasa tunduk di hadapan Allah. Itu yang kita nak sebenarnya ketika kita salat. Okey. Tapi sekiranya masa sebut tadi lah,
Memang ustaz, kalau saya buka mata tak boleh khusyuk, kalau pandang tempat sujud pun tak boleh juga. Saya melilau ke sana kemari, maka kat situlah para ulama, sebagai para ulama membenarkan, bukan mensunahkan. Membenarkan, benarkan dengan sunnahkan dua benda yang berbeza, faham? Membenarkan dengan sunnah. Macam kita sebut dulu kan, kisah seorang lelaki yang baca surah Qul Huwallahu Ahad. Ingat tak? Lepas surah je dia baca Qul Huwallahu Ahad sebelum baca surah lain. Nabi benarkan, tapi yang sunnah tak macam tu. Faham tak? Nabi benarkan, tapi yang sunnah tidak seperti itu. Kemudian para fuqaha berbeza pendapat tentang hukum memejamkan mata dalam salat. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan selainnya menganggap makruh, tidak disukai. Imam Ahmad kata, mereka berkata itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Namun sekelompok ulama' lain membolehkannya dan tidak menganggap makruh. Kelompok ini berkata boleh jadi perbuatan ini lebih menunjang tercapainya khusyuk yang merupakan ruh salat rahsia dan maksud utamanya. Jadi kita kalau pejam mata dapat khusyuk tu, itu yang lebih utama, sebab dari solat itu yang kita nak khusyuk tu. Okey. Pandangan yang benar dikatakan, tapi Ibn Qayyim dia kata ambil pendapat yang tengah-tengah antara kedua ni, dia kata apabila membuka mata tidak mengurangi khusyuk, maka hal itu lebih utama. Nampak? Bila buka mata, tapi buka, bila buka mata kita boleh maintain khusyuk juga, kekal dalam keadaan khusyuk, maka itu lebih utama. Kerana mendapati sunnah Nabi SAW. Tapi bila membuka mata dapat menghalangi khusyuk kerana di arah kiblatnya terdapat hiasan, gambar atau ada lain hal yang menyibukkan hati, maka pada saat itu dipastikan tidak makruh memejamkan mata. Tidak makruh. Pendapat yang menganggap memejam mata adalah mustahab, disukai pada kondisi demikian lebih dekat kepada asas-asas syariat dan maksud-maksudnya. Maksud syariat tadi apa? Untuk khusyuk dan salat kan? Dibanding pendapat yang menganggapnya makruh, wallahu ta'ala alam. Okey. Jadi kesimpulannya apa? Asal pandang tempat sujud, dan latih diri kita untuk mengkhusyukkan diri dengan memandang tempat sujud. Namun sekiranya terdapat gangguan-gangguan, maka ketika itu kita nak tutupkan, nak tutup mata, maka di itu di dibenarkan. Kalau di Kaabah kita solat pandang Kaabah. Soalan yang sangat bagus. Kalau solat di Kaabah, di Mekah, di Masjidil Haram, pandang Kaabah ke pandang tempat sujud? Soalan. Yang rajih dan masalah ini, yang kuat masalah ini adalah memandang tempat sujud, kerana umumnya hadis tadi. Bila datang satu hadis dengan umum, tidak boleh kita khususkan dia, melainkan kerana ada dalil juga. Ya, terdapat sana satu hadis dia katakan bila kita semayang dekat Kaabah, maka pandang Kaabah sekian-sekian dengan pahala sekian-sekian. Itu hadisnya tidak, tak sahih. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Namun di sana kita ada juga pendapat mazhab Maliki, kalau tak salah saya, kalau tak salah saya, pendapat mazhab Maliki yang kata bila kita salat di Mekah, kita pandang Kaabah. Saya rasa pandang Kaabah pun boleh juga mengganggu kehusyukan juga. Sebab ramai orang yang tengah tawaf, kan ada angkat orang, ada orang tu, ada orang terbuka kain, ada orang apa semua, lagi tak khusyuk. Allahu ta'ala alam besar. Lagi Allahu alam besar. Kalau pernah atas pula tak boleh, Nabi larang pernah atas. Jadi Allahu alam, kita ambil umum hadis, iaitu kita pandang di tempat sujud walaupun di Makkah. Berapa ni? Di Mekah. Persoalan? Tak ada, seterusnya. Fasal, apa apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat. Duduk beliau sallallahu alaihi wasallam selepas salat dan ketergesaannya berpindah, maksudnya cepatnya beliau. Sur'atul intiqal, sur'ah tu cepat. Dan buku ni ketergesaannya, cepatnya berpindah daripada tempat salatnya. Bahasa Arab ni sur'atul intiqal. Wa ma syara'ahu li ummatihi, dan apa yang disyariatkan pada umatnya berupa zikir dan bacaan sesudah solat. Zikir maksud zikir, qira'ah maksud qira'atul Quran. Apa ayat Quran yang kita baca selepas salat. Selesai salam,
beliau SAW beristighfar, mohon keampunan, mengucapkan astaghfirullah sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sebagian ulama berpendapat boleh juga kita mendatangkan dengan lafaz yang penuh seperti astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik wa atubu ilaih. Ha? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayya wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey. Jadi ataf ke atas Allah tu. Kalau tu dalam surah Tirmizi hayya. Hayya boleh juga. Hayya lagi tepat. Huwal hayyul qayyum lagi tepat. Okey. Sebagai ulama dia pendapat macam tu. Dia kata itu juga termasuk dalam makna istighfar. Seorang ulama dia kata tak, kita mesti tepat pada lafaz Nabi pakai astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebab lafaz yang disebut tu Nabi kata Nabi beristighfar. Nabi beristighfar, beri umum, umum berkata istighfar. Ada sebagian kata astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebagian kata tak, termasuk juga istighfar kalau kita datangkan dengan penuh. Maka astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, juga istighfar. Itu dia kata macam tu. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Saya tak rojah yang mana-mana pendapat dalam masalah tu. Saya tak kata pendapat mana lagi kuat. Tuan-tuan cari sendirilah mana yang lagi kuat, eh? Kemudian Nabi mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Okay, Allahumma antas salam. Untuk itu kita ni tak sebut assalamu ala Allah. Pernah berlaku zaman Nabi dulu, ada seorang lelaki ni, dia kata assalamu ala Allah, sejahteraan ke atasmu ya Allah. Nabi kata tak diucapkan salam ke atas Allah, kerana Allah itulah salam. Dia kata assalam, Allahumma anta salam, maksudnya kesejahteraan. Engkau lah kesejahteraan, maksud Allah Ta'ala yang sejahterakan kita daripada segala keburukan dan kesesatan, kerosakan akidah, kerosakan dari akhlak, kerosakan dari segi amalan dan semuanya sekali, masalah dunia dan di akhirat. Assalam. Lepas bila kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi, kita minta Allah Ta'ala berikan kesejahteraan kepada kita, kesejahteraan dunia, akhirat. Wa minkas salam, daripada engkau juga datangnya kesejahteraan. Maksudnya daripada Allah Ta'ala datang kesejahteraan itu. Kesejahteraan tidak datang daripada harta benda, kesejahteraan tidak datang daripada anak pinak, tak datang daripada semua benda ni, datang daripada Allah. Jadi kalau anak pinaknya, hartanya, semuanya kerana Allah, maka Allah Ta'ala akan beri kesejahteraan kepada kita. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, engkau lah yang mempunyai keagungan. Tabarakta ya dzal jalal, maha berkat engkau ya Allah. Ya dzal jalal, jalal keagungan, ikram kemuliaan. Itu nama al-jalal wal ikram datang sekali. Ini antara nama, antara asma'ul husna, asma'ul husna wa asma'ul sifat, antara nama yang didatangkan sekali serentak di ya dzal jalal, al-jalal wal ikram. Okey. Ada ni wa ilaika ya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ni wallahu a'lam bissawab. Beliau SAW tidak berdiam menghadap kiblat kecuali sekadar mengucap kalimah itu. Maksudnya sampai Allahumma anta salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, Nabi dah tukar kedudukan. Nabi tak stay lama-lama pandang itu. Nabi berpaling ke depan. Ni imam lah ni. Makmum yang buat macam tu, semua paling ke belakang ni. Makmum stay di tempat dia. Ni imam, imam. Ha? Okey. Bahkan beliau SAW segera menghadap makmum. Tukar kedudukan. Beliau SAW kadang-kadang berbalik dari arah kanan dan kirinya, ke arah kanan dan kirinya. Okey, Ibnu Mas'ud berkata, aku melihat Rasulullah SAW kebanyakannya, kathira atau aktsaru ma raaitu, Rasulullah SAW yansarifu an yaminih, Nabi pusing ke kanan. Ha. Macam ni, Nabi pusing ke kanan. Okey, pusing ke kanannya. Jadi kalau dia semacam jadi imam macam ni, dia pusinglah ke kanan macam ni. Okey, macam tu lah. Okey, dari arah kirinya. Nah, saudara Anas berkata, aku lebih melihat Rasulullah SAW berbalik dari arah kanannya. Itu kata Anas. Maksudnya kata kiri.
Riwayat pertama dapat dalam As-Sahihain, sedangkan riwayat kedua dapat dalam Sahih Muslim. Dalil bahawa Nabi buat dua-dua. Dan Allah bin Amr kata, aku melihat sesalam berbalik dari arah kanan dan kirinya pada salat. Dalil bahawa Nabi buat dua sekali. Bila sesalam menghadapkan wajahnya kepada makmum tanpa mengkhususkan satu sisi tertentu di antara mereka. Apabila selesai salat subuh, beliau SAW duduk di tempat salatnya hingga terbit matahari. Masya Allah. Kan beliau SAW kata, siapa berzikir sampai subuh dapat pahala umrah, tamatan tamah tamah, sempurna sempurna sempurna. Dapat haji, pahala macam pahala umrah, siapa berzikir sampai matahari terbit, kemudian mendirikan dua salat, dua rakaat salat, salat sunat syuruk, yang sebenarnya kata salat sunat duha. Ya. Yeah? Duha dengan syuruk mana? Ha, itu kita ada perbezaan pendapat. Sebagian ulama kata duha syuruk itulah solat duha yang awal. Seawal-awal solat duha. Sebagian ulama dia memisahkan solat syuruk dengan solat duha. Tapi itu sebab bukan solat duha ketika matahari dah terbit. Itu waktu matahari dah naik sepenggalah masa tengah masa naik. Dia kata itu waktu afdal. Itu waktu afdal duha. Namun itulah solat yang awal, itulah dipanggil as-salatul awabin. Yang kita sebut sebelum ni kan, sebenarnya solat awabin antara maghrib dan isyak itu tak benar, itu tak sahih. Yang sahih salatul awabin adalah solat duha di awal waktu, yang kita panggil sebagai yang kata solat syuruk. Kata ala kulihal, itu khilaf dari segi nama saja, yang penting buat. Jadi bergaduh pasal syuruk ke duha, syuruk ke duha, rupanya tak buat pun. Beliau SAW biasa mengucapkan di belakang salat, mana di belakang tu lepas lah, jangan silap faham. Fi duburi kulli salah, fi duburi kulli salah, kalau bahasa Arab ni, fi duburi kulli salah. Dubur tu bukan dubur, ni maksud dubur tu di lepas salat lah. Okay. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jadd minkal jadd. Masa sebelum belajar ni kita sepelik betul orang baca ni dulu. Kita belajar dulu standard kan, macam masjid buat standard. Jadi kita boleh mengaji. Lepas tu kita datang, kita salat dengan syekh tu, guru kami apa semua. Kita tanya, zikir apa dia tak nak dengar. Rupanya memang sabit oleh sunnah Nabi SAW. Kita pakai yang kertas yang orang sebang-sebang masjid yang dah puluh-puluh tahun kan, 1930-an yang buku dalam bahasa nya tu pun dia ada tolak nya tu. Tolak. Itu buku lama tu. Masa ayah saya pun pakai lagi. Lepas semayang pun dia buat lagi pakai buku tu. Tapi tak ala kulihat, itu pun betul juga. Cuma ada beberapa tambahan lafaz yang kita tak tahu datang dari mana, itu je. Tapi dari segi asasnya, apa yang dibuat oleh orang kita ni masih lagi dalam sunnah Nabi. Cuma dia tambahkan serta-serta benda yang tak disebut. Ada tambah sikit-sikit. Tapi kebanyakannya okey. Okay, contohnya ni lah, okay, yang kita tak biasa dengar. Allahumma la la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada ilah yang berhak disembah melainkanmu ya Allah, yang satu, yang tidak ada syirik bagimu, bagimu segala kerajaan dan bagimu segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa di atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima ataita ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang kau telah berikan. Dan wala mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang memberi apa yang telah kau cegah. Ini biasa kali Nabi SAW kan, kalau orang tu nak bagi, kalau Allah Ta'ala nak bagi, tak ada siapa yang boleh halang. Lalu istama'atil insu wal jinna ala ya'tuka ala yadurruka bisyai'in la yadurruka bisyai'in illa maka katawahullahu lak. Lalu kumpul manusia dan jin semuanya untuk beri kamu satu mudarat, maka tak akan dapat beri kamu mudarat melainkan apa telah tertulis bagi kamu. Dan sekiranya semua manusia dan jin ini berkumpul nak beri kamu satu manfaat, maka tak boleh bagi manfaat melainkan apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan bagi kita. Juffatil aqlam wa tuyatis suhuf, dan telah keringlah pena ing dakwat, dan telah terlipatnya suhuf. Tidak akan bermanfaat di sisimu kedudukan orang yang memiliki kedudukan. Maksudnya apa? Orang yang fa'udhal jaddi minkal jadd. Maksudnya kalau Allah Ta'ala tidak mengangkatnya, walaupun orang itu ada kedudukan macam mana pun, di sisi Allah dia tak ada kedudukan. Kalau Allah Ta'ala tak suka dia,
tidak akan bermanfaat di sisi kedudukan orang yang memiliki kedudukan. Maksudnya kalau orang itu dia tak patuh perintah Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kedudukan yang dia ada sekalipun tak bermanfaat di sisi Allah. Okey. Seperti yang Allah Taala kutuk Abu Lahab lah, kita baca surah Tabbat kan. Tabbat syada Abi Lahab wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak boleh membantunya lagi lah apa harta-hartanya. Hartanya tidak lagi dah mencukupkan dia dan apa yang dikerjakan. Sebab bila Nabi SAW dakwah tu, dia kata aku banyak anak, aku banyak keturunan, aku banyak pengikut. Dia berlagak dengan Nabi SAW. Ini ma'agna anhu ma'lu ma'kasab. Jadi kita baca ni, wala yanfa'u dal jaddi minkal jad. Doa ini juga kita baca ketika masa bila? Itu ketika kita duduk antara ketika kita i'tidal mil'us samawat wa mil'ul ard wa mil'ul ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd ahlu thana' wal majd ahakku ma qalahu al-abd wa kulluna lakal abd Allahumma la mani'a lima atayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yafudhu jalli minkal jad. Doa ketika i'tidal yang panjang. Jadi orang kata, ustaz apa nak baca ketika i'tidal solat gerhana ni panjang ni baca. Itu baca yang itulah yang doa yang Nabi SAW ajarkan. Dibaca juga ketika itu. Juga kita baca waktu bila? Sebelum salam juga. Ada juga sabit bila salam dalam sujud juga. Allahumma la mani'a lima atayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yafudhu jalli minkal jad. Kita lalu dah hadis sebelum ni. Bila SAW biasa pula mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Masyaallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata-mata. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya kerajaan dan untuknya segala pujian, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Tidak ada sembahan sesungguhnya selain Allah. Kami tidak menyembah selain dia. Baginya semua nikmat, baginya semua kurnia, dan untuknya pujian yang baik. Tidak ada sembahan sesungguhnya selain Allah. Kami mengikhlaskan agama untuknya, meskipun orang-orang kafir tidak suka. Walau karihal kafirun. Nantik doa Nabi ini panjang. Okay. Rasul Nabi berkata Abu Daud menyebutkan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bila mengucapkan salam selepas selesai salat, maka beliau Rasulullah biasa mengucapkan Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma antal bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Ya Allah, ampunkanlah untukku apa yang telah aku lakukan, apa yang akan aku lakukan. Okey. Ada sebab yang kata qaddam tu apa yang dah lepas, sama akhar tu apa yang baru yang baru berlaku. Wa ma asrartu apa yang aku rahsiakan, wa ma a'lantu apa yang aku buat terang-terangan, wa ma asraftu apa yang aku telah berlebihan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang kau ketahui daripada diriku ya Allah. Antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Masya-Allah, doa mantap. Jadi zikir seorang-seorang macam ni bagus. Kau tak hafal bawa buku jemaah ni betul ustaz. Semayang letak ke depan tu, baca lah salam tu. Eh, bagus menangkat tangan tu, tak faham imam baca apa. Lepas tu marah orang berzikir perlahan. Ini adalah penggalan hadis Ali yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang doa iftitah beliau. Ini juga dan setiap kali ucapkannya saat rukuk dan sujud. Kita pernah lalu, pernah sujud pun pernah lalu hadis ni. Sebelum salam pun ada juga doa ni, selepas salam juga ada doa ni. MasyaAllah, doa-doa yang Nabi suka lah. Boleh, tak ada masalah. Jadi kita kata dari riwayat Muslim, hari tadi dinukil dengan dua versi, iaitu Nabi SAW mengucapkan doa tadi di antara tasyahud dan salam. Ini yang benar. Nampak? Dan beliau SAW mengucapkan sudah salam, barangkali beliau mengucapkan di kedua tempat ini sekaligus. Wallahu a'lam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Zaid bin Arqam bahawa dia berkata Rasulullah SAW biasa mengucapkan di akhir setiap salam. Walau lagi panjang. Allahumma rabbana wa rabb kulli syai'in wa malikah anna syahidun annaka antar rabb wahdaka la syarika lak. Allahumma rabbana wa rabb kulli syai'in wa rabb kulli syai' anna syahidun anna muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma rabbana wa rabb kulli syai'in anna syahidun anna al-ibada kullahum ikhwah.
Allahumma rabbana wa rabba kulli shay'in ij'alni mukhlishan laka wa ahli fi kulli sa'atin min ad-dunya wal akhirah. يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله أكبر الأكبر. الله نور السماوات والأرض. الله أكبر الأكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر وأكبر. حريني ضعيف حريني ضعيف حريني ضعيف تبي بغوز لا أنا بأتنو أمكان قد ما تبي معنى صحيح معنى سنة بغوز دي بدي كتا ركز نجي بيك بغاينا ني. Kadang-kadang dia reka tak apa-apa doa kita tu ayat, kadang-kadang ayat tak betul. Faham tak? Kita ni sebab tak belajar akidah, kadang-kadang apa yang kita minta tu tak betul. Apa yang kita minta tu, minta benda yang salah Jadi tak, ataupun cara permintaan tu cara yang salah. Jadi bagusnya lagi kita pakai hadis. Tapi hadis tak sahih lah, duitkan oleh Abu Daud. Wallahu'alam bisawab. Berkata korang perawi berstatus layinul hadis, hadis yang kurang akurat seperti dikatakan oleh Al-Hafidh yang kita takrib. Kemudian perawi dari Zaid bin Aqra dan Ibn Semjali, tidak ada yang menganggapnya siqah selain Ibn Hibban. Tapi masih lagi maknanya kita kata tak ada salah maknanya. Ya Allah, Rabb kami, Rabb segala sesuatu dan pemiliknya, aku bersaksi bahawa engkau sungguhnya engkau adalah Rabb tunggal, tak ada sekutu bagimu. Ya Allah, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, aku bersaksi bahawa Muhammad adalah Rasul, hamba dan Rasulmu. Ya Allah, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, aku bersaksi bahawa hamba-Mu semuanya adalah bersaudara. Ya Allah, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, jadikanlah aku dan keluarga ku ikhlas padamu pada setiap saat dari perkara dunia dan akhirat. Wahai pemilik keagungan dan kemuliaan, dengarlah dan kabulkanlah. Allah yang maha besar, Allah maha, Allah yang besar, maha besar Allah, cahaya langit dan bumi. Lepas kita kata Allah tu cahaya langit dan bumi, kita beri selawat, kita kata Allah Nabi tu cahaya di atas cahaya. Nurun ala nur, nyanyi cahaya atas cahaya. Kalau dah kata Allah Ta'ala tu cahaya langit dan bumi, tiba-tiba kau berkata Nabi Muhammad tu cahaya atas cahaya. Wallahu'alam. Kalau kamu ada takrifan takwil lain, wallahu'alam. Buat puak-puak ni dia suka, ustaz salah faham, maksud dia lain. Kita katakan benda yang boleh menyebabkan salah faham itulah kita letak tepi. Betul tak? Benda yang menyebabkan salah faham, kalau takut orang yang jahil silap faham. Satu Nabi SAW melarang orang pergi ziarah kubur pada waktu awal kan, sebab takut orang jadikan kubur sebagai tempat sembahan. Bila orang semua dah okey, jadi Nabi pun benarkan orang ziarah kubur untuk menghati kematian. Kenapa awalnya? Sebab takut orang salah faham. Kenapa pada peringkat awal Nabi SAW tak kasih orang tulis hadis? Kan Nabi kata apa? La taktubu anni ghairal Quran, wa man kataba anni ghairal Quran falyamhu. Nabi SAW kata jangan tulis aku daripada Quran. Siapa yang tulis aku daripada selain Quran, maka buangkannya, padamkannya, hapuskannya. Tapi lepas tu Nabi suruh tulis. Uktubu, Nabi kata pada Abdullah bin Amr al-As, uktub, uktub, fawalladhi nafsi biyadih la yakhruj min hadha fam illa haq. Wahai Abdullah bin Amr al-As, tulislah apa saja yang keluar dari mulutku, dan tidak apa yang keluar dari mulutku melainkan benda itu benar. Nampak Nabi benarkan tulis. Sebab apa? Sebab pada peringkat awal para sahabat confused lagi uslub Quran dengan uslub hadis Nabi SAW. Nampak tak? Jadi kita faham benda tersebut, takut orang salah faham. Nabi SAW tak besarkan Kaabah pada rupa, pada saiznya yang asal, iaitu yang meliputi orang kita panggil Hijir Ismail tu kan. Sebenarnya tak sabit nama Hijir Ismail tu, tapi ala kuliah nama tu dah famous. Kita ada tempat tu Hijir Ismail, sebenarnya asal ni Kaabah sampai situ. Tapi Nabi tak buat, takut orang silap faham. Nabi SAW tak bunuh sebahagian, tak hukum bunuh atas sebahagian orang munafik yang mengeluarkan kata-kata yang kufur di sisi Allah SWT. Takut orang silap faham. Nampak tak? Banyak benda yang silap faham, Nabi elakkan benda tersebut. Takkanlah lafaz yang tadi itu memang menyebabkan orang silap faham, confirm silap fahamnya. Nabi pasti, kalau Nabi ada, mesti Nabi kata janganlah puji macam ni. Sebagian sahabat kata anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, engkau lah ketua, engkau lah pemimpin kami, engkau lah penghulu kami dan ketua penghulu kami, puji lebih. Dia kata apa? Qulu biqaulikum walakin lastastahwiyannakum syaitan. Katalah kata-kata kamu, tapi hati-hati jangan syaitan menipu kamu. Nampak? Itu baru kata sayyidina, ibnu sayyidina, sayyidina, sayyidina. Itu pun Nabi dah dia kata dah macam marah. Dia kata wala tastahwiyannakum syaitan, jangan syaitan menipu kamu. Nah, ini kalau kita kata Allahu nurus samawati wal ard, Allah Taala langit, cahaya langit dan bumi, dikuatkan lagi dengan ayat Quran kan, surah Nur tu,
Allah nuru samawati wal ardhi ka mishkatin fiha misbah tu, al misbah fi zujaja. Orang kata Nabi nurun ala nur. La haula wala quwwata illa billah. Kalau bukan kau masukkan dia lagi tinggi daripada Allah Ta'ala, dan kita pasti dia tak masukkan sedemikian, kita sangka baik lagi. Namun pada lafaznya menyebabkan sebagian orang yang jahil akan silap. Faham? Ya, Ustaz. Ya, nak bagi pencerahan sikit. Sebab sebagian Ka'bah, ini maknanya yang asal tu Ka'bah tu melengkung. Tak, asalnya Ka'bah tak melengkung sebenarnya. Melengkung tu selepas tu baru orang buat melengkung, sebab nak tawaf senang. Lepas tu baru orang buat melengkung. Asalnya Kaabah tak melengkung, murabak, empat segi. Jadi di mana Hijr Ismail? Wallahu'alam. Wallahu'alam, saya tak tahu. Mana datang nama Hijr Ismail pun saya tak tahu. Dan orang berebut-rebut nak solat di situ. Sebab orang berebut, sebab siapa yang solat dalam tu macam mana solat dalam Kaabah? Soalan Kaabah apa dia punya? Soalan Kaabah Allahu a'lam, fadilat dia apa? Tak ada fadilat ke soalan Kaabah? Allahu a'lam. Rasa seronoklah soalan Kaabah. Tapi kita kata Allahu a'lam, saya tak tahu dalilnya. Allahu a'lam, mungkin saya tak tahu. Kalau ada selebih kita ulas, Allahu a'lam, saya tak tahu ketahui dalilnya. Dan para masyayikh kita bila pergi pula, dia tak ada pula dikata digalakkan solat kat Hijr Ismail, tak ada. Bahkan lebih digalakkan lagi solat di belakang makam Ibrahim tu lagi afdal. Maksud tu, itu tak termasuk dalam ritual umrah pun. Tak termasuk dalam ibadah umrah tu. Jadi jangan berebut-rebut masa tawaf tu nak pergi masuk dalam tu. Tawaf dah habis semua umrah, bila datang kemudian nak seronok-seronok ke apa, nak ibadah kan, nak rasa, nak feel semua, maka nak rasa ibadah dalam Kaabah, boleh ibadah dalam tu kat Hijr Ismail. Kalau tak dapat pun jangan rasa tekilan. Tawaf lagi afdal daripada Ismail tu. Solat dalam Hijr Ismail. Allah. Tak asalnya Hijr Ismail itulah Kaabah. Ha. Kan ini Kaabah, lepas tu ini Hijr Ismail kan. Asalnya Kaabah sampai sini kalau kita baca sirah lah. Tapi sebabkan lepas banjir besar tu Kaabah tu runtuh. Lepas Kaabah runtuh, orang jahiliah ni, orang musyrikin nak kumpulkan duit. Tapi diorang ni pandai pula. Dia kata nak kumpul duit, mesti kumpul duit halal je. Haa, itu yang hebat tu diorang ni. Maksudnya bahawa dalil mereka ada akidah lagi tak? Ada lagi, tapi akidah ni tak menamatkan mereka. Macam orang Melayu kita lah, jangan buat macam ni kan, orang taklah marah. Tapi dia main judi, dia buat syirik apa semua. Tahu tak? Haa, babi tak makan, babi haram. Pada masa sama dia makan riba, sama je haram dulu. Haa, Arab ni macam tu lah. Macam dia juga kuat Kaabah dan duit halal kata. Bagus lagi orang jahiliah orang kita. Sebab kita pergi haji dengan duit haram. Orang jahiliah tu lagi. Lagi bagus dalam masalah bab ni. Dia tahu nak buat Kaabah ni tak bolehkan duit haram. Orang kita pergi murah dengan duit menang konsert apa ke. Ada pendapat. Konsert bapak lagi apa? Ada pendapat. Orang Malaysia katanya umrahnya sah. Tapi dia berusaha. Memanglah sah dari segi sah-sah je lah. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Inna Allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah Ta'ala itu baik, dan Allah Ta'ala tidak akan menerima melainkan yang baik-baik belaka. Dan kemudian diucapkan kepada Nabi SAW, ya ayuhar rusul kulu min tayyibati wa'malu saliha. Wahai rasul-rasul sekalian, makanlah daripada benda yang baik, halal, wa'malu saliha. Kemudian baru beramal salih. Dalil bahawa amal soleh itu dia terikat dengan makanan yang halal. Allahu'alam bisawab. Sah-sah lah. Tapi Allahu'alam diterima Allah Ta'ala ke tidak. Okey, tajuk lain lah tu . Cahaya di atas cahaya tadi. Beliau SAW menganjurkan umatnya agar mengucapkan di akhir setiap salat Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Apa maksud Subhanallah? Maha suci Allah ni maksudnya apa? Mana suci dari segala min kulli naqais wa uyub. Dari segala kekurangan, dari segala yang merendahkan Allah SWT. Itu maksud Subhanallah. Lepas tu kalau kita buka Quran, Subhanallah ni akan diucapkan selepas Allah Ta'ala biasanya disebut pasal orang musyrikin. Dia kata Nabi Allah Ta'ala sekian dan sekian.
Mereka mengatakan Allah Ta'ala itu ada anak. Subhanallah. Mereka mengatakan Allah Ta'ala ini subhanallah amma yasifun. Subhanallah, subhanallah. Mereka mengatakan Allah Ta'ala itu sekian dan sekian, tak mampu nak buat sekian-sekian. Subhanallah. Allah Ta'ala menyucikan dirinya dari sikap sifat kurang. Itu maksud subhanallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ma'ruf. Allahu Akbar, Allah Ta'ala maha besar. Lalu digenapkan menjadi 100 dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam sifat lain disebutkan takbir 34 kali. Maksudnya Allahu Akbar tu 34 kali cukuplah 100. Dalam sifat yang lain disebutkan tasbih 25 kali. Tahmid sama seperti itu, takbir seperti itu, dan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tak apalah, Nabi dah buat macam tu. Memang kita lagi kita akan jumpa banyak, tak jumpa 100. 11 pun ada, nanti kita akan tengok nanti. Tasbih 25 kali, tahmid sama itu, takbir sama seperti itu. Okay, dan doa berikut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sanadnya kuat bawah ni. Sebahagiannya pula dia kata ada pula la ilaha illallah 25 kali. Jadi cukuplah 100. Sebab kalau kita baca hadis 545 tu macam nota kaki 545, 545. Hadis Tirmizi dan kita da'wat bab kam yusabbih ba'da salat. Berapa nak bertasbih lepas salat? An-Nasa'i dan kitab sahih bab nau'un akhar min at-tasbih. Jenis lain daripada tasbih. Dan hadis Ibnu Sabit berkata beliau memerintahkan kami bertasbih setiap kali salat 33 kali, mujin 33 kali, bersangka 33 kali. Perawi berkata, seorang lelaki Ansar bermimpi melihat seorang lelaki berkata, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalian bertasbih setiap salat 33, mujin 33 dan tasbih 34 ni silap tu, bukan 43. 34 kali. Dia menjawab benar. Orang itu berkata jadikanlah 25 dan jadikanlah pula tahlil bersamanya. Nampak? Jadi cukup dah 100. Betul tak? Tahlil tu la ilaha illallah lah. Ha, jadi subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ha? Mimpi dan telah diendos oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada harinya dia datang Nabi dan menceritakannya. Maka Rasulullah SAW berkata lakukanlah. Mimpi boleh, tapi ini mimpi sahabat yang telah diendos oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi kita tak ada siapa endos. Jadi jangan pula kita malam tadi saya mimpi ustaz. Nabi kata buat satu, buat 10 kali je macam 1000 kali. Macam ni ustaz, boleh tak? Saya mimpi Nabi malam tadi. Dia kata buatlah. Tapi tak tentu yang itu Nabi satu. Okey, tak tentu lagi itu Nabi SAW. Okey. Yang kedua, kalau mimpi itu kita tidak di-endorse oleh Nabi SAW. Nabi tak hidup, Nabi tak hidup, Nabi tak kata betul, mimpi kamu benar. Jadi tak boleh jadikan syariat. Mimpi tak boleh jadikan syariat. Kau nak amal, amal sendiri-sendiri je. Jangan pula kita kata kat orang. Kau nak amal sendiri-sendiri saja. Jangan cerita kat orang, kata orang tu dia aku buat macam ni, bagus tau. Tak boleh. Hadis demi kita, hadis ini hasan sahih. Maka boleh juga 25 boleh juga. Okey. La ilaha illallah. Okey. Dari sifat lain kita tasbih 10 kali. Nampak? Tahmid 10 kali dan takbir 10 kali. Ini memang nak cepat. Nak cepat kan? Lepas main maghrib nak pergi mana-mana ke? Lepas main zuhur nak sambung kerja ke? Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Kita baca nota kaki bawah tu ada kisah yang menarik ya. Hadir wa Anasai kitab sahih bab zikir ba'da tashahud dari hadis Anas radhiyallahu an, ia berkata Ummu Sulaim datang kepada Ummu Sulaim ni siapa? Mak Anas bin Malik. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata wahai Rasulullah, ajarilah aku beberapa kalimat yang aku berdoa dengannya pada solatku. Beliau bersabda, bertasbihlah kepada Allah 10 kali, bertahmidlah kepadanya 10 kali dan bertakbirlah 10 kali. Setelah itu bermohonlah akan keperluanmu. Beliau berkata, ya. Sanadnya hasan. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, kitab sahwi bab adad tasbih ba'da taslim, bab bilangan tasbih lepas salam. Dari hadis Abdullah bin Umar, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ada dua perkara, tidaklah seorang Muslim menghitungnya melainkan ia akan masuk syurga.
Adapun kedua perkara ini mudah namun amat sedikit orang yang mengamalkan keduanya. Nampak? Masya-Allah. Al-Bid'ah berkata Rasulullah bersabda salat lima waktu kemudian salah dan kemudian salah seorang di antara kalian bertasbih di akhir selepas salat 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali. Subhanallah. Amal si kecil tapi tak masuk syurga kan? Juga hadis yang seterusnya, hadis-hadis yang diterima, makbul insya-Allah. Sanadnya hasan. Jadi 10 kali boleh. Orang cepat sangat, malas gila 10 kali cukup. Ha, subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allah, 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 Allah. Ih, tak sampai seminit. Tak sampai seminit. Menurut saya, sifat zikir ini hanya berasal dari tafsiran sebahagian perawi. Lafaz hadis adalah kalian bertasbih, bertahmid dan bertakbir di akhir setiap sekali salat 33 kali. Maksudnya bahawa masing-masing dari tasbih dan tahmid dibaca sebanyak 33 kali. Nah, ini sebahagian tafsiran dia lah. Dalam sifat lain disebut 11 kali kan atas tu. Dan sebab lain disebutkan 11 kali. Sebab zikir dikutip Ibn Muslim dan sebagainya. Kata Ibn Qayyim, dia kata mungkin silap faham. Tapi Allah Ma'alam, dia kata sahih juga. Sahih benda tersebut. Ini sabit. Kalau kita buka kitab Sunan Muslim ada. Kalau malam ada 11. Kita buka sebelah pula. Maksudnya bahawa masing-masing dari tasbih dan tahmid dibaca sebanyak 33 kali. Yang ini ucapkanlah oleh kalian subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali masing-masing ya. Jangan macam setengah masjid buat suara banyak ramai-ramai tu, angkat pegang mikrofon subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tak ayah lah macam tu. Dah tak khusyuk dah macam tu dah. Khusyuk ni buat zikir masing-masing subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka tu lebih khusyuk, diam-diam pandang, konsentrate, lagi khusyuk. Ini subhanallah walhamdulillah wala ila. Kuat lagi, kuat lagi dekat tanah Arafah ni. Ini dah istilah butuk ustaz ni cuba. Tafsiran yang mengatakan masing-masing dibaca sebelah kali besar kemungkinan daripada Sumayyi perawi dan hadis daripada Abdullah bin Samman. Apa yang kami sebutkan selaras dengan tafsir Abu Salih sendiri, dia boleh berkata ucapkanlah subhanallah alhamdulillah Allah akbar tiap hingga tiap-tiap daripada semua itu 33 kali. Soalnya secara bersendirian ataupun bersendirian tak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir berjamaah, tak sabit langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab suara kuat tu ya berlaku sebagian fuqaha berdasarkan hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Anas, dia kata hadis Ibn Abbas, kita kami tahu lepas solat bila kami dengar para sahabat bertakbir selepas solat, maksudnya para sahabat takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dengan zikir macam tu kuat. Tapi tak sabit zikir itu dengan berjamaah. Tak payah buat sendiri melahat lah. Imam tu buat sendiri, kita buat sendiri lah. Kalau kebetulan bersamanya kita dengan dia, itu tak masalah. Kebetulan bersamanya kita dengan dia. Macam takbir raya. Faham tak takbir raya? Takbir kita suruh untuk bertakbir dengan suara yang kuat. Kalau kebetulan sama dengan imam, takbir lah. Bukan mesti kita kena tunggu lambat sikit biar dia jalan dulu baru kita. Bukan macam tu. Mana boleh nak bajet macam tu. Kita takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kebetulan imam pun macam tu juga. Tapi ada tekong lepas tu belakang. Ini tak ada nasional Nabi. Faham tak? Tekong. Allah, waktu diam, tekong ikut. Lepas tu saya tekong lagi, tekong juga. Tiga tekong, kalau tekong diam, diamlah belakang. Niscaya, berlaku ni kat Malaysia. Betul tak? Cuma kalau mic tu tiba rosak hari tu, semua diam belakang tu. Yang ni kalau cerita kat masjid, sebuah masjid di Kuala Lumpur lah. Tak nak sebut, saya tak tahu masjid lain. Sebuah masjid di Kuala Lumpur, bila mic tu tak jalan, diamlah semua diam, sunyi. Semua tak kerti takbir. Sunnahnya bila masuk masjid tu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Saya tak mestinya macam kita tekong. Ha, tak tekong ikut, tekong ikut, tekong ikut. Bukan. Bukan itu tak sunnah. Macam tu juga selepas solat. Kebetulan kalau imam tengah kita sama dengan kita, subhanallah, dia pun subhanallah, kita pun subhanallah juga, tak ada masalah.
Namun kalau nak sama-sama, ha, mari kita sama-sama subhanallah walhamdulillah wala ilah. Itu tak sama, tak sama, tak sama sekali lagi. Ha. Ini laisa min sunnah. Ini bukan dari sunnah Nabi SAW. Sebab Islam kita fikir agama yang sesuai untuk setiap orang. Ada orang yang busy, ada orang yang nak cepat, ada orang yang macam-macam. Nak zikir, ada orang nak zikir banyak, ada orang nak zikir sikit, ada orang nak zikir banyak. Okey. Tak ada sunnah. Ha? Bertakbir tu waktu. Takbir bukan maksudnya para sahabat Allahu Akbar, bukan macam tu. Tapi dia dengar, bila kita dengar lepas banyak Allah. Takbir raya kenapa? Dah amalan kita. Dah amalan kita, bukan dalil. Macam mana? Itu amalan kita. Di negara lain macam mana Ustaz? Takbir je, mana ada apa. Kain Indonesia memanglah Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand. Jangan tanya. Ini sama, kitab pun sama. Kita pergi ke Puja, kitab kuning sama yang boleh baca kat Malaysia. Pergi ke Puja, kitab kuning yang sama. Bahasa Melayu tu kita orang Kemboja yang mengaji sekolah pondok, dia boleh cakap Melayu sebab dia baca kitab Melayu. Ha, macam ha, yang duduk Khmer, yang duduk bandar, dia tak cakap cam. Bila tak cakap cam, dia tak baca kitab kuning Melayu. Tak sekolah, dia tak sekolah agama tu. Orang tu orang cam datang sini sekejap je boleh, boleh cakap Melayu dah. Yang mengaji tu lah. Tempat mengaji kitab kuning. Kitab kuning di Thailand, kitab kuning di Malaysia, kitab kuning di Kemboja, kitab kuning di Brunei, kitab kuning di Indonesia, sama aja. Kitab kitab tu yang dibaca, itu sama aja amalan dia. Okey. Jadi itu cerita dia. Tapi di luar ni lah. Okey. Tapi tentang hari Arafah, saya masih lagi hari Arafah tu 9 Zulhijjah ataupun hari di mana orang wukuf di Arafah. Dua-dua. Dua-dua, ada pendapat kata hari wukuf, ada pendapat kata. Okey, tapi itu bukan makamnya untuk bincangkan ni. Ha, lepas kelas insya-Allah. Dah habis pun puasa, jadi puasa tak? Insya-Allah. Siapa puasa hari Sabtu dapat pahala insya-Allah. Siapa puasa hari Jumaat juga dapat pahala sekiranya dia ambil pendapat yang kata hari wukuf tu ialah hari Jumaat. Tak ada masalah, duduk boleh insya-Allah. Bukan saya duduk boleh. Saya kata siapa ambil kata hari Jumaat itu adalah hari wukuf dan dia puasa pada hari tersebut, insya-Allah Allah Taala bagi dia ganjaran pahala padanya. Dan siapa yang puasa pada hari Sabtu dengan i'tiqad bahawa hari Arafah tu hari Sabtu, berdasarkan pendapat para ulama, sebenarnya ulama-ulama banyak juga ulama yang kata sedemikian, insya-Allah dapat juga pahala. Ha, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang kan dia sembahyang. Ha, dia yang Nabi kata la yusalliyan al-asra illa fi bani Quraizah. Dia janganlah kamu sembahyang asar melainkan pada bani Quraizah. Ada sebahagiannya dia sembahyang cepat. Maksud Nabi, Nabi nak suruh kita bersegera. Nabi kata janganlah kamu solat asar melainkan pada bani, bila sampai perkampungan bani Quraizah. Maka sebahagiannya puasa, sebahagiannya solat sebelum sampai bani Quraizah, nak cepat. Sebahagian tak, Nabi suruh kita sembahyang kat situ juga. Maka Nabi kata dulu dapat pahala. Ha? Kullu wa'dallahul husna, setiap orang dapat juga ganjarannya, insya-Allah. Ha? Kalau kita baca ayat berkenaan dengan Nabi fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Maka kita bagi kefahaman pada Nabi Sulaiman. Melakukan perselisihan Nabi Sulaiman dengan satu lagi Nabi, Allah Alam tak ingat nama dia. Maka berlaku perselisihan, Nabi Sulaiman buat satu keputusan yang berbeza dengan satu lagi Nabi. Maka dua-dua tu dapat ganjaran walaupun salah satunya lebih benar. Dan masalah ni tak dapat kita nak rajihkan mana yang lebih kuat masalah ni. Dan setiap orang ada hujah yang kuat. Bukan dua-dua boleh terima. Dua-dua tu pendapat yang muktabar, yang boleh diterima. Tapi kita kena pilih satu. Tak boleh kata ada dua, boleh kena puasa dua hari tak? Kena puasa dua hari tak? Tapi siapa nak puasa? Pasal pilih, kena pilih tu. Dari segi keuniformiti smart, lebih baik dah dipilih satu sahaja. Nah, tak, jadi tak adalah orang kafir kata ah, apa dengan Islam. Oh, kalau uniformiti umat, kita semayang pun sekali lah semua. Tak boleh khilaf langsung dalam solat. Nampak tak? Kalau itu solat kita jangan beza langsung. Mazhab semua kita padamkan. Satu dunia, Mekah umumkan, semua pakai mazhab Mekah. Habis, uniform umat.
Imam Malik rahimahullah pada zaman dia pernah memerintah, dia kata apa? Dia kata, kami nak jadikan pendapat kamu, wahai Imam Malik, pendapat mazhab negara kita. Imam Malik kata apa? Aku manusia, aku boleh salah, aku boleh betul, tak ada manusia yang sempurna. Jadi kemungkinan pendapat aku ni salah. Atas dasar itulah kita katakan tak boleh kita nak ambil satu pendapat kemudian kita kata nak umumkan. Kecuali pendapat kita dapat padanya masalahah. Contohnya apa? Bab nikah kahwin contohnya. Bila kita ni tahu ada mazhab tak payah saksi, ada tak payah wali apa semua. Tapi kita bila kat Malaysia kita sebagai satu mazhab supaya nanti tak berlakunya masalah yang akan datang lepas kemudian. Ada benda yang tak ada masalah macam tu, macam pada bau, masalah wudu, masalah apa semua ni. Kalau kita pendapat itu pun tidak ada masalah. Cuma janganlah bagi yang puasa pada Jumaat tu raya pada Sabtu tu. Ha, itu akan menyebabkan perselisihan. Nampak tak? Akan menyebabkan perselisihan. Maka pemerintah dia dah puasa Jumaat dia dah pegang Jumaat. Dia puasa hari Jumaat. Kalau dia tak raya satu, haram dia puasa tu. Dia tak boleh puasa lah Sabtu tu. Tapi jangan raya lah. Jangan raya. Tapi jangan raya. Dia puasa Jumaat dengan i'tiqad dia hari Arafah. Maka hari seterusnya dia tak boleh puasa sebab hari lepas tu 10 hari bulan. Kalau siapa yang ambil pendapat macam tu lah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pun pengkhususan pada 11 kali zikir. Ini zikir Nabi. Kusirik kat sini. Tidak memiliki padanan dalam antara zikir-zikir lain. Berbeza dengan 100 kali yang memiliki padanan. Ini Ibn Qayyim membincangkan masalah sebelah ni lah. Demikian juga 10 ada padanan. Seperti disebutkan dalam hadis Abu Zar, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan di antara solat fardu, solat fajar dalam posisi masih melipat, maksudnya dalam tengah duduk lagi lah, lipat kaki sebelum berbicara, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Yuhyi tu salah hija tu. Betulkan buku tu. Salah hija yuhyi tu. Ya hak tajam yuhyi, menghidupkan. Yuhyi dengan hak tajam, bukan hak bulat. Faham tak? Hak pedas, ha. Hak tajam, hak pedas. Orang Arab dah sebut hak, tu dia faham. Nah, hak, tak boleh sebut hak pedas lagi. Dah memang dah pedas lah. Hak, cili pedas, saya nak cili pedas boleh? Mana boleh? Hak, dia sebut hak. Faham lah, bukan ha. Hak. Hak, hak pedas ke Ustaz? Hak. Wayumit wahuwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata-mata. Tidak ada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan dan untuk segala pujian. Yang menghidupkan dan mematikan, yuhyi menghidupkan, yumit mematikan. Wahuwa ala kulli syai'in qadir, dan berkuasa atas segala sesuatu. Diucapkan sebanyak 10 kali. Nescaya ditulis baginya 10 kebaikan, dihapuskan baginya 10 kejahatan, diangkat baginya 10 darjat, dan harinya itu seluruh berada dalam penjagaan bagi setiap yang tidak disukai, dikawal dari syaitan, dan tidak patut bagi suatu dosa untuk menimpanya, membahayakannya pada hari itu kecuali syirik kepada Allah. Masya Allah. Hebat la ilaha illallah syarikalah. Tapi kena faham lah maksud la ilaha illallah syarikalah. Betapa ramai orang ucapkan la ilaha illallah tapi tak faham makna. Tak tahu rukun-rukun, tak tahu syarat-syarat la ilaha illallah. Lepas tu dia tak dapat apa yang Nabi sebut ni. Terpelihara daripada dosa. Macam mana la ilaha illallah tak faham? Sebab syarat la ilaha illallah antaranya al-inqiyad, al-khudu', al-qabul, tunduk kepada kalimah la ilaha illallah, menerima kalimah la ilaha illallah. Jadi kalau dia tak ada syarat tersebut, macam mana dia nak patuh pada perintah Allah? Lepas tu dia kena faham la ilaha illallah ni, kena faham kalimah ni dengan syarat-syaratnya dan juga rukun-rukunnya. Kat mana nak faham? Kuliah Ustaz Azhari. Ha, ada dah cerita dah bab ni. Rukun kalimah la ilaha illallah dan syarat kalimah la ilaha illallah. Okey. Bukan sini maqam nak cerita. Sekejap ni panjang ni bab akidah lah, akidah la ilaha illallah je boleh cerita sampai berpuluh-puluh kuliah kita boleh cerita masalah la ilaha illallah saja. Okey. Kita masuk kuliah akidah, kita masuk kita bertauhid. Kita mengaji kitab-kitab ni semua. Dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Ummu Salamah, bahawa beliau SAW mengajar putrinya ketika datang meminta berbantu. Dah dengar hadis ni kan? Ya. Ketika Fatimah rasa penat, susah tak ada membantu, nak minta maid satu. Maka Nabi kata, bertasbihlah kepada Allah 33 kali. Memujinya, alhamdulillah 33 tahmid, 33 takbir, 33. Dan apabila telah selesai salat subuh, ucapkanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh juga sebanyak 10 kali. Lepas 10 subuh 10 kali dan lepas maghrib 10 kali. Dalam Sahih Ibn Hibban daripada Abu Ayyub Ansari, dan marfu' bi berasa mengucapkan pada waktu pagi hari, la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Maksud dia sekali, sebanyak 10 kali maka ditulis untuknya dengan sebab kalimah itu 10 kebaikan, dihapus daripadanya 10 kejelekan, diangkat darinya 10 darjat, dan kalimah-kalimah itu baginya setara dengan memerdekakan 4 orang hamba. Nampak? Banyak pahala dia. Serta menjadi penjaga baginya daripada syaitan hingga petang. Barang siapa mengucapkannya setelah selesai maghrib, maka baginya sama seperti itu hingga subuh. Inilah ilallah wa daulah syarikalah 10 kali. Nah, selain daripada Allah malah bani alimah atayta tadi, kan Allah ahlu thana'ul majid tadi kan wala na'budu illa iya lahu ni'mah walau fadl walau thana'ul hasan la ilah Allah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Jadi dua ini juga kita baca 10 kali lepas subuh dan lepas asar maghrib. Sebagai ulama kata lepas asar, Allahu'alam. Tapi kita ada dalil yang lebih jelas lepas maghrib dalilnya. Kalau begitu pun setelah selesai solat maghrib. Demikian pula telah disebutkan dalam doa iftitah Nabi SAW yang mengucapkan Allahu Akbar 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Subhanallah 10 kali, istighfar 10 kali, juga mengucapkan Allahumma gfirli wahdini warzuqni 10 kali, dari sempitnya tempat hari kiamat 10 kali, pengulangan hingga 10 kali dalam zikir dan doa sangatlah banyak. Ada pun 11 kali tidak disebutkan. Ini Ibn Qayyim dia masih lagi mengargue masalah 11 tadi. Dia kata tak ada contoh dari Nabi ini 11. Banyakkan ni 10, 100, 33. Ha, itu ada. Wallahu'alam. Jadi kalau betul kata Syekh Al-Bani rahimahullahu ta'ala, dia kata setelah aku mengkaji hadis-hadis banyak, dia kata aku tak jumpalah hadis yang Nabi zikir lebih daripada, ada bilangannya lebih daripada 100. Ada sebagian kata, sebagian kata 200. Jadi bila orang kata 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 20000, 100000, ha, itu laisa min hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kalau berkata kalau 50000 lepas main subuh, macam bila nak pergi kerja, bila nak pergi pergi pasar, bila nak pergi berdakwah, bila nak baca buku, bila nak ni. Dan Nabi takkan suruh benda yang umatnya tak boleh buat, ataupun dia umat terlibat dia takkan buat benda yang pelik-pelik. Abu Hatim menyebutkan dalam kitab sahihnya bahawa Nabi SAW biasa mengucapkan selesai salat, Allahumma aslih li dini alladhi ja'altuhu li ismatan amri ismata amri wa aslih li dunyaya allati ja'alta fiha ma'ashi Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik. Ini cantik doa ni. وأعوذ بعفوك من نقمتك وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي وما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Cantik doa ni. Doa ni antara doa yang komplit. Sebab apa tahu? Di dunia dan akhirat. Nampak tak? Allahumma aslih li dini allati huwa ismatu amri. Kalau dalam lafaz lain dia panggil huwa ismatu amri. Kalau dalam lafaz yang ni, alladhi ja'altahu li ismatu amri. Alladhi ja'altahu li ismata amri. Ya Allah, Tuhan ku, jagalah hamba ku, ya Allah, elokkan agama ku ini, ya Allah, yang engkau jadikan pelindung urusan ku. Nampak? Agama pelindung urusan kita. Orang yang tak ada agama tak jadi pelindung baginya. Tak ada pelindung. Ini daripada syaitan, ini daripada musuh, pelindung daripada macam-macam. Jadi kita dah lemah umat Islam, lemah sebab tak ikut sunnah Nabi SAW, tak pegang agama. Ya Allahumma aslih li. Dalam riwayat lain doa tu, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Huwa ismatu amri. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, aku jadikanlah, perbaikilah hambaku duniaku yang aku hidup dalamnya. Ya, aku hidup dalam dunia ni, ya Allah. Jadi elokkan duniaku ni, ya Allah. Tempat tidur selesa, makannya okey, yang cukup. Sekolah anak-anak, ada kenderaan yang baik, rumah yang luas. Sudah di Nabi SAW, pada paginya kalau dia ada rumah, dia ada makanan, badannya sihat,
kana haizan alaihim dunya, seumpama dunia telah telah terbentang baginya. Ini Nabi sallallahu alaihi sebut. Kalau dalam hadis lain disebut wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, dan perelokkanlah akhiratku yang di mana akhirat itulah tempat aku kembali. Ha, dalam hadis dalam doa lain. Orang lain dalam tambahan akhirat pula. Ya Allah ya Tuhanku, perelokkanlah akhiratku kerana akhirat itulah tempat aku kembali. Ha, cantik. Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik. Ha, ini kita doa ni kalau kita faham masalah ni, tak ada kita tak baca qasidah-qasidah lagi dah. Ya Allah ya Tuhanku, aku berlindung dengan keridhaan-Mu ya Allah daripada kemarahan-Mu. Maksudnya daripada kemarahan Allah pun kita berlindung dengan Allah. Bukan macam sedekah dan qasidah. Nanti ya Rasulullah, bantulah kami daripada kemarahan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beri siapa lagi yang nak berharap dengan kepada-Mu ya Rasulullah? Itu yang madad semua tu. Orang kita pun tak faham. Panggillah jemput datang masjid. Sebelum kuliah, kita panggil dulu lah qasidah budak-budak tu comel. Budak tu qasidah. Qasidah yang syirik. Wa'audhu bi'afrika min niqmatik. Dan aku minta lindung daripada keampunan-Mu ya Allah, daripada kemarahan siksa-Mu ya Allah. Niqmatik. Wa'audhu bika minka. Dan aku minta lindungan daripada-Mu ya Allah, dengan-Mu, daripada-Mu. Nampak? Lepas tu kita ada hubungan kita dengan Allah ni. Bila kita buat dosa, kita bukan lari. Kita buat salah dengan orang, kita lari daripada orang tersebut. Ini tidak, dengan Allah. Buat salah dengan Allah Ta'ala, itu lagi dekat dengan Allah. Untuk kita minta dapat ampunannya. La mani'a lima atait. Macam tadi jugalah. Tidak ada siapa yang nak menghalangmu. Tidak ada penghalang bila kamu nak memberi ya Allah, dan tidak ada pemberi bila kamu nak menghalang ya Allah. Wala yang fa'ul jadid minkal jadid. Cantik doa ni. Al-Hakim menyebutkan dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Abu Ayyub bahawa beliau SAW, aku tidak pernah salat di belakang Nabi SAW, melainkan aku mendengar ketika saya salat di belakang baca Allahumma gfirli khatayaya wa dhunubi kullaha, Allahumma anmi wa ahyini wa rizukni wa ahdini li salih al-a'mali wal akhlaq, innahu la yahdi li salihaha illa ant wa la yusrifu an sayyaha illa ant. Ya Allah, berilah ampunan kepadamu ya Allah hamba-Mu atas segala kesalahannya dan dosa-dosa hamba ya Allah. Berilah hamba nikmat kehidupan dan rezeki, saya tunjukkan hamba kepada sebaik-baik amalan dan akhlak. Ya, dan sesungguhnya tidak ada yang beri petunjuk kepada kebaikannya selain Engkau ya Allah, dan tak ada yang memalingkan dari keburukannya selain Engkau ya Allah. Cuma hadis ni riwayat lemah. Waktu tak sabit dalam banyak kitab-kitab, buku-buku berkenaan dengan zikir lepas salat, tak ada hadis ni. Sebab dia zikir, hadisnya lemah. Tapi kita kata sekali lagi, maknanya bagus. Jadi boleh kita buat macam doa untuk doa lepas salat. Doa dengannya lah, masa bila-bila lah. Ibn Hibban menyebutkan dalam sahih daripada Harith bin Muslim At-Tamim, dia kata Nabi SAW bersabda kepada ku, apabila engkau setelah salat, maka ucapkanlah sebelum berbicara, Allahumma ajirni minan nar, sebanyak 7 kali. Kerana bila engkau meninggal pada harimu itu, niscaya Allah tulis baginya perlindungan dari neraka. Dan bila engkau salat maghrib, ucapkanlah sebelum berbicara, Allahumma ajirni minan nar, sebanyak 7 kali. Kerana apabila engkau meninggal pada malam itu, niscaya Allah menulis untukmu pelindung dari neraka. Dan hadis ini juga daif. Dan ini juga daif. Daif. Nak baca boleh, tak masalah. Tapi kita, bila kita berpegang pada hadis daif, bila ambar amal masalah ni, kita kata dia tak boleh. Ada 4 syarat kan. Itu syarat yang last sekali, tak boleh kita beramal dengannya macam dikonfirm hadis yang sahih. Ihtiyatan. An-Nasa'i menyebutkan dalam kitab Sunan Al-Kubra, Sunan Al-Kabir, daripada hadis Umamah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi, ini salat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk syurga kecuali kematian. Dalam perbincangan yang panjang ni, surat 5427 ni, Ibn Qayyim dia mempertikaikan kesahihannya lah.
Dia bawa pembincangan tentang kesahihan hadis tersebut. Ha, dia bawa pembincangan kesahihan hadis tersebut. Okey. Tapi dia akhirnya dia menguatkan pendapat bahawa hadis ini sahih. Kalau kita akan baca penjangan bahawa macam-macam, ujung panjang bahawa hujung tu dia kata bahawa guruku Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tak pernah tinggalkan baca ayat kursi ini lepas solat. Dikuatkan pula dengan hadis yang berkenaan dengan Muaz, kan? Hadis Abu Hurairah. Okey. Jangan tinggalkan tiga benda, antaranya adalah baca ayat kursi lepas solat. Okey. Jadi antara sunnah juga baca ayat kursi. Okey, sebelah pun Ustaz 48 dah habis kan dah 10 minit lagi. Dalam kitab Musnad dan Sunnah disebutkan dari Uqbah bin Amir bahawa dia berkata Rasulullah memerintahkanku untuk membaca al-Muawwidzat. Qul bil falaq qul bin nas pada setiap selesai solat. Itu Muawwidzatain, al-Falaq dan an-Nas. Hadis yang sahih. Disebutkan dalam Mu'jam At-Tabrani dan Musnad Abu Ya'la Al-Musili dari hadis Umar bin Nabhan, seorang perawi yang dibincangkan statusnya dari hadis daripada Jabir bin Salam, tidak tiga perkara barang siapa melakukannya disertai keimanan, nescaya dia akan masuk syurga dari mana saja dari pintu yang masuk syurga yang dia kendaki, dan nikahkan dengan bidadari mana saja yang dia inginkan, dan orang yang beri maaf kepada pembunuhnya, iaitu pertama orang yang beri maaf kepada pembunuhnya, membayar hutang yang tersembunyi, dan membaca setiap kali selepas salat fardu qul huwallahu ahad 10 kali. Hadis ini dhaif. Okey. Rasulullah berusaha kepada Mu'az untuk mengucapkan di dubur salat, setiap kali salat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi kesimpulan apa nak baca ni? Lepas mayang, astaghfirullah, 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 la ya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Pusing. Itu baru baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u jal minka jal. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Lepas tu baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah 10 kali. Lepas tu baca lah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Sampai habis. Lepas tu baca lah subhanallah, 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 subhanallah 3 kali. Alah habis. Tu baca lah yang apa yang Nabi sebutkan tadi, yang tambahan-tambahan yang lain. Dan doa masing-masing, doa lah masing-masing. Sekali lagi doa juga sendirian berhad. Ha, tiga kul juga lepas maghrib, lepas maghrib dan lepas lepas subuh macam tiga kul. Yes, nah. Lain tak? Ya tak. Allahumma ajirna an-nar wallahu a'lam. Allahumma ajirna an-nar wallahu a'lam. Sebahagian ni kata lepas maghrib disunnahkan macam Allahumma ajirna an-nar. Allahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Itu zikir-zikir yang Nabi SAW buat. Yang sabit yang banyak tadi kan, dah lalu dah. Yang kadang-kadang kita pun jarang buat, termasuk yang cakap ni. Yang biasa kita buat, yang mula-mula tu biasalah la Allah wa la syarika la la wala na'budu illa lahu ni'mah wa lahu al-fadl. Allahu fi lima qaddamtu ma akhartu wa asartu wa itu biasa kita buat. Tapi yang lain tu kita tak dapat kepastian kesahihannya, dan kita pun tak buat lah. Dan ini zikir-zikir yang Nabi buat lepas bahayang. Bila kita beriltizam lah dengan zikir yang Nabi buat ni, dan lepas tu nak buat lain, buat lah. Lepas bahayang, lepas zikir ni, lepas tu terpulang lah. Dah habis tu zikir umum lah, bukan zikir lepas solat lagi lah. Zikir lepas solat ni macam Nabi ajar, macam tu lah kita buat. Ada pun lepas tu nak buat apa-apa bilangan 1000 kali ke 2000 kali ke tak terkira kali ke, boleh, tak masalah. Allahu a'lam bissawab. Tanya antara sembahyang sunat selepas solat fajar dengan zikir, kalau kita tak batal wuduk dia, mana lebih kita
Kenapa takut batal wuduk? Kalau orang terkentuk je, kentuk je lah, lepas tu semayang balik, ambil wuduk balik. Ambil wuduk susah ke? Okay, kalau keadaan dia susah, semayang lah. Sebenarnya afdal, zikir lepas solat ni lebih utama daripada solat sunat tu dulu. Sebab Nabi SAW solat sunat kat rumah. Nabi SAW semayah sunat qabliyah dan ba'diyah di rumah. Tapi kita fikir juga pada Nabi rumah sebelah kan, kita faham tak tu? Rumah kita jauh atas bukit sana kan, kat mana Valencia ke, kat mana-mana atas bukit tu masjid jauh lah. Bila masjid jauh, maka kita pun kalau qabliyah tu tak sempat lah sembahyang kat rumah. Kalau ba'diyah tu boleh lagi. Ha, kalau qabliyah kita pun bersembahyang kat masjid, tak ada masalah. Bukan kata ada halangan kat situ, boleh juga. Kalau lepas salat mana afdal? Kalau saya kata zikir lagi afdal. Kalau batal sembahyang kat rumah. Kecuali kalau memang takut dah hari kuliah dan lepas maghrib. Memang, tapi kalau terkentuk-kentuk je lah, lepas tu ambil lah wuduk balik. Kecuali kalau susah benar nak ambil wuduk tu, terpaksa ada orang tolak naik straight, nak naik kursi roda, lepas tu kena apa-apa. Ini pergi Tesco sedang, pergi ambil wuduk susah. Ha? Pergi Tesco segar je. Jom pergi Tesco, pergi ambil wuduk. Oi, busah lah leceh. Ha? Wallahu'alam. Saya bukan nak beli, tapi kata nak, kita ni kadang benda yang patut kita wuduk batal, ambil wuduk, tak salah. Syekh Salih Uthaymin rahimahullah, dia kata 20 minit sebelum zuhur, antara 20 minit sebelum zuhur tu, itulah dia waktu yang tak boleh solat. Maksudnya kalau zuhur pukul 1.30, pukul 1 tu lah, ha, tak boleh. Adapun sebelum tu pukul 12.30 tu boleh lagi. Allah Ta'ala alam bisawab. Sebab Nabi larang solat ketika matahari sedang tegak. Ha, tegak tu bila? Tegak tu betul tu. Ha, tegak tu Allah alam. Tengoklah bayang-bayang, kalau kereta tak ada bayang-bayang, masa tegak tu. Ha. Okey. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.